Pelawak Nabil Ahmad cukup bahagia dan mendoakan kebahagiaan Nilofa yang sudah bertemu jodoh semalam. Kata Nabil, dia bersyukur apabila akhirnya Nilofa bertemu dengan lelaki soleh sebagai suami. Tahniah, syukur Alhamdulillah akhirnya berjumpa dengan suami soleh. Semoga kekal bahagia melalui kehidupan dalam perkahwinan. Sabar banyak dan semoga mendapat anak yang unlimited. Tahniah Nilofa sekeluarga dan Puris, kata Nabil ketika dihubungi. Nabil juga memaklumkan tidak dapat hadir ke majlis perkahwinan Nilofa yang berlangsung pada Sabtu. Namun mendengar perbualannya bersama Nilofa sewaktu kedua-duanya menjadi host sebuah rancangan Islamik pada Khamis, dia sudah membeli hadiah perkahwinan untuk dihadiahkan kepada pasangan mempelai itu. Tahniah Lofa, majlis kau Sabtu kan? Maaf aku tak dapat datang. Isteri cakap kalau kau buat malam kami akan datang. Aku dah siap beli hadiah mesin basuh, kata Nabil sambil berjenaka. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.